Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Dan di video kali guys, kita lanjutkan lagi main Roblox Obi. Tapi kita dikutuk jadi seekor laba-laba. Bayangkan guys, tangan kita ada 4, kaki kita juga ada 4, dan badan kita ada 2 ya. Untungnya kepala kita masih ada 1. Bang, kenapa kok sih bang? Belakangan ini abang sendirian terus gitu ya kan? Ya guys, sesuai komunitas di channelnya yang Tugu Sugianto, ini kan channel Tugu Boy. Kalau komputernya istri tercinta lagi rusak gitu ya, tapi secepatnya akan diperbaiki dan akan segera selesai teman-teman. Mungkin sekitar 4 hari, kalau nggak 5 hari ini kita bakal main sendirian dulu, daripada kalian nggak ada hiburan gitu ya. Ya udahlah, kalau begitu langsung aja di video kali ini kita bakal lanjutkan apa ini? Kita harus ke atas ya. Tapi sebelum kita ke atas, coba kita cek-cek dulu sebelah sini. Ini ada emote, yang mana emote-emote ini bisa kita dapatkan dengan cara nge-like di gamenya dan juga join di grupnya. Atau kita bisa dapetin ini, serangga ya, serangga emas gitu ya. Berhubung kita belum ada serangga emas, kalau gitu kayaknya aku mau ngeprank semua yang ada di sini dengan cara memakan para player yang lain. Mereka harusnya udah jauh-jauh kan. Oh, kocak. Aku udah beli yang itu ya. Harusnya aku beli yang ini. Jadi aku bakal dapat 3-3-nya. Ya elah coy. Nah. Gimana ceritanya nih? ya udahlah ya. Aku bisa makan sekarang kalau gitu. Ya udahlah, beli satu-satu aja lah ya. Beli satu-satu. Harusnya pakai yang bandel guys, karena kalian bakal dapat diskon 33%, kan lumayan coy. Ya udahlah ya. Tapi gak apa-apa, ini semua demi kalian. Jadi jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya sampai sangat-sangat berdering gitu ya kan. Mana-mana. Oke. Dan oke. Gimana cara ngeluarin jaringnya? Kita bakal coba kah? Gimana guys cara ngeluarin? Oke. Hai, ku makan dirimu. Kita makan cewek ini. Langsung meningsoy ya guys ya. Bahkan aku bisa memanjat dimanapun yang kuinginkan. Ada siapa di sana? Lah kok hilang? Lah, kok dia hilang begitu aja coy? Oke, kita coba gelang. Oh, kalau ada kayak gini kita bisa gelantungan ya guys ya. Gelantungan macam apa ini? Ya elah, ya udahlah ya. Agak-agak kurang worth it ya, tapi ya udah, ini demi kalian nih. Nah, yuk meluncur. Hai bang. Nyam. senang sekali rasanya menjadi seekor laba-laba monster yang bisa memakan semuanya begitu ya. Wah, langsung ke sono emang bisa. Oke, nice. Jadi kita diam di sono guys. Let's go. Oke. Waduh, makan lagi. Nyam. Wah, meningsoy guys. Anak orang meningsoy begitu kan. Let's go. Set. Oke. Mereka marah gak ya? Enggak. Yuk, ke sebelah sini. Oh, berarti kita itu responnya di checkpoint ya, kayak biasanya gitu ya kan. Wah, berarti kalau checkpointnya agak jauh, agak susah berarti gitu ya. Siapa nih Hovi nih? Orang ini nih Hovi nih. Langsung ke sono bisa gak sih guys? Langsung ke sono harusnya sih bisa ya. Atau kalau enggak kita nempel aja terus kita bakal checkpoint ya gak sih guys? Nah, oke, terus. Nah, checkpoint. Iya guys, checkpoint dulu yang benar. Itu orang ngapain ya? Dia malah muter-muter coba. Dia ngomong apaan tuh? Dia malah muter-muter dong. Oke. Kau butuh pertolongan. Emang iya kau butuh pertolongan. Kita makan. Gimana caranya kita makan guys? Waktu kita gelantungan guys. Kayaknya gak bisa ya. Kayaknya gak bisa deh kalau kita gelantungan terus makan deh. Gimana caranya coba? ngikutin si Hana. Taliku jadi latu-latu aku. Woi. Gimana ceritanya nih? Set, aku tidak mau jadi latu-latu. Enggak. Jangan ikutin si Hana guys, stres sana ya guys ya. Oke, let's go, bye-bye Hana. Aku tidak akan mengikutimu. Oke. Lambai-lambai kayak gini guys. Kemudian kalau aku double shoot. Ngeluarin jaring yang di depan itu bisa nggak ya? Harusnya sih bisa ya. Jadi kita bakal pencet gitu, Kak. Oh, bisa guys. Bisa.
Bentar. Kalau kayak gini, set. Oke, okay, nice, set. Lepasin dulu. Gimana cara ngelepasin, kocak? Gimana caranya kita kesana, guys? Hah? Udah kepencet-pencet. Ya, kita malah kejebak jadi si Hana dong. Ini mah kutukan Hana nih. Sabar. Mungkin kayak aku harus kayak gini. Terus aku bakal jam dulu ya. Setelah jam baru kita bakal tembak. Ya nggak sih? 1, 2, 3. Let's go. Gimana sih? Let's go. Guys, aku kayak bisa keluar. Wah. Gak bisa. Set. Gimana sih perasaan? Kok gak bisa keluar dari jaringnya ya guys ya? Perasaan tadi aku bisa keluar dari jaringnya. Lah, ini mah kena kutukan Hana ini. Ya elah, ya udahlah. Kayaknya aku bakal lewat samping. Harusnya sih bisa kan kalau lewat samping. Nah, oke. So far so good guys. Jadi agak aneh gitu ya. Nah, ku makan diserang laba-laba. Bukankah itu terlalu seram untuk seekor Teguh Sugianto yang lucu? Oke, set. Terus. Terus kemana, kocak? Terus katanya sih kita harus ke sono. Oke. Swing. Nah, tadi nge-lag ya. Gak tau kenapa udah kepencet-pencet. Kita gak bisa mutusin jaring laba-laba itu karena ikatan kita terlalu kuat. Aduh. Ini apa lagi nih? Suruh jadi ninja apa nih coba? Karena aku gak perlu gini-ginian juga ya. Karena aku udah bisa langsung harusnya ya guys ya. Oke, kita bakal langsung ke sono. Shoot. Wow. Tuh, giliran sekarang jarinya agak-agak nge-lag coy. Seruput. Oke, seruput. Wah, aku mau freestyle ya guys ya. Tapi ternyata freestyle itu tidak semudah yang... Tuh guys, aku bisa-bisanya kena loh. Bentar. Kayaknya pas gini. Oke, atau pas gini. Oke, set. Let's go. Set. Yeay lah ya. Oke. Terus kita bakal naik. Kita lewat samping pun bisa sebenarnya ya. Gak perlu lewat jaring laba-laba coy. Set. Oke. Tapi dari tadi aku gak ngeliat adanya serangga emas. Mana adanya serangga emas coba ya. Hah? Apa ini? 69 meter. Wow. Emang iya 69 meter? Mana? Kagak tinggi-tinggi amat. Alah, macet lagi. Kebanyakan tangan dan kebanyakan kaki kau bang. Oke, terus aku akan turun di sebelah sini kah? Seruput. Ini mah terlalu mudah untuk ukuran Teguh Sugianto. Oh, ini serangga emasnya. Mantap, aku dapat. Langsung makan. Oh, dia ada perisainya guys. Dia ada perisainya coy. Oke, makan di sini gak bisa ya. Terus kemana bang? Oh, ke sono. Set, oke, terus ke atas nih. Hah? Salah kocak. Salah woi. Harusnya ke sebelah sini ya guys ya. Oke, set. Uhuy. Ya, asik sekali main ini. Makan. Hayo lu, nyam. Sangat-sangat kenyang aku guys. Let's go. Kita bakal lanjutkan lagi. Srepet. Mantap. Terus ini mah kabel funny ya guys ya. Kita kemana nih? Jambur-jambur di sini itu seakan-akan membuat kita bingung gitu ya. Oke, terus ke sono. Set. Terus ke sini. Oke, let's go. Wow. Kukira aku bakal jatuh. Ini pose yang sangat-sangat keren coy. Terus kemana? Kesini. Set. Wede. GG. Nice move ya guys ya. Terus kita akan kesini. Let's go. Naik terus. Kalau kesana kayaknya gak ada apa-apa kan. Ya gak sih guys? Langsung kesini kan. Kita coba naik dulu. Kayaknya iya deh, disana gak ada apa-apa deh. Adapun ada, kayaknya kita gak bisa naik ntar. Nah, oke. Yuk. Set, mantap. Terus, apakah ada jalan di bawah sini? Gak ada apa-apa, di atas kosong. Kita bakal kesono guys. Set, mantap. Atau kalau enggak kita dari bawah aja langsung tempel sini kan harusnya bisa ya. Jadi kita gak perlu muter gitu ya kan. Ya sudah lah ya guys ya.
Oke, lanjut. Widih, jaga gue guys. Spider-Man, bukan Spider-Man ini mah. Spider-Man mah keren gitu ya, pakai kostum yang sangat-sangat ganteng. Ini mah kita jadi kayak apa ini? Terus kita bakal lewat sini kak. Di sana emang gak ada kayak itu guys. Kok penasaran sama serangga-serangga itu ya? Kayaknya gak ada deh. Jangan deh. Kita bakal ikutin aja tanda panah yang menunjukkan arah dimana kita akan menang gitu ya. This way aja nah. Oke, kita sejauh ini udah 91 meter. Nice, kita udah tembus 100. Kita harusnya naik gak sih? Ya, kita harusnya naik guys. Harusnya kita naik coy. Ini mah air gitu ya kan. Waduh, kalau gitu aku bakal manjat sini bisa gak? Oh, bisa dong. Nah, bisa dong. Bisa sih, bisa. Tapi kayak kurang gitu ya kan. Nah, gini kali ya. Oke, nice. Itulah kegunaan kalian di mana bisa memanjat dimanapun yang kalian inginkan. Mantap. Oke, yuk. Aku bawa pedang nih, jangan macem-macem kalian ya. Wow, sepertinya ada korban yang sudah menunggu kita ya guys ya. Oke, set. Ayo, kita bakal balap dia yuk. Aku sih gak berencana buat ngebalap dia. Aku pengen makan dia gitu ya kan. Mana dia coy? Kok dia sudah menghilang aja itu? Oh, dia respawn. Ya udah deh, kita bakal tunggu di sini. Kemudian kita bakal makan dia guys ya. dia pakai perisai. Kocak. Bisa. Bisa dimakan. Nyam. Terus ini ke sebelah sini. I'm sorry everybody. Ada yang marah gak ya? bukan. Si Hana dari tadi macet. Kau Hana. Udahlah kau respon aja lah Hana. Stres kau emang. Laba-laba stres kau ya guys ya. Aku bisa kemana nih? Oke. Sepertinya aku melihat ada korban dan langsung ku makan di sarangku sendiri. Oke, set. Hayo lo. Set. Oke, parkour dulu ya guys ya. Set. Mantap. Pas sasaran. Yuk, kita udah 129. Ini sampai berapa ya meternya ya? Hai bang. Oke, kita udah respawn. Oke, mana dia? Cepat sekali dia jalannya. Mentang-mentang kaki ada 4 dan juga tangan ada 4. Mau pergi kemana dirimu? Jaring udah dikeluarin. Mati gelantungan. aku adalah laba-laba yang jahat ya guys ya. Laba-laba yang jahat ya guys ya. Bala-bala Sunda. Aku mah bukan Sunda guys. Aku mah Jawa Gaming. Ya sayang sekali gak ada istriku ya guys ya. Tapi kalau ada istriku bakal agak susah gak sih ini. Soalnya ini tuh obi-obi gitu ya kan. Biasanya istriku itu kurang-kurang di obi gitu ya. Terus kita bakal kesini. Set. Let's go. 183 meter guys. Kita sudah bergerak. Berjalan. Terus lewat mana nih? Lewat sini bisa gak? Lewat sini sih bisa. Nah. Oke. Tapi kalau lewat sono, wah ada serangga kocak. Ada serangga guys. Bentar. Gimana cara aku biar bisa ke sono? Mati kah? Ya, gak mati lagi. Ya udahlah, respawn dulu dah. Nah, respawn dulu ke tempat kita yang terakhir. Ih, jauh juga ya. Ih, jauh juga, woi. Tapi udahlah ya, barangkali kita Katlinia tercinta ikut kita, teman-teman. Bentar. Mana istriku ini? Oh, harusnya dia ada di sini kan? Harus ya guys ya. Bentar. Ini dia teman-teman. Hehehe. Hai. Dia pasti main pakai HP nih guys. Langsung kita makan. Gak bisa. Langsung kita makan. lezat sekali makan istri tercinta. Mungkin gak kita bakal ngechat di sini guys. Hai cantik. Disensor boy. Makan lagi. Embung. dia masih main pakai HP guys ya. Karena komputernya lagi rusak itu boy. Bayangkan ya guys ya. Nah, gak jelas kan. Gak jelas tuh. Tuh apa-apaan dia pakai rok ya guys ya.
Dia pakai rok coba. Ya elah, ayo ayo. Sini sini sini. Follow me, follow me. Dan kau akan tersesat. Swing. Wah, dia gak pakai swing. Susah gak sih kalau gak pakai swing? Wede, oh bisa dong pakai swing dong. Nah, wih, 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 wih. Jadi lato-lato, woy, woy. Ayo, ayo. Lompat, lompat. mau nanya apa dia itu? Mau nanya apa dia? Hah? Shoot, oke. Dia lagi ngomong, guys. Mau apain, guys? Oke. Bentar, bentar. Coba kita baca ya. Polot, ih. Eh, kemana dia? Eh, kok hilang? Lah, kok hilang si kocak? Bentar, bentar, bentar. Kok si kocak hilang, coy? Ya elah, dia udah keluar ya, guys ya. Ah, ya sudah lah ya. Ya sudah lah ya. Back to the mission, guys. Kembali ke misi utama, di mana kita akan mencapai garis finish. Orang itu tadi juga udah hilang, tapi gak apa-apa. Yang penting aku sudah makan istriku tercinta, woi be. Dua kali ya kita makan ya, sangat-sangat lezat. Bentar guys, aku salah jalan gak sih? Ini jalan yang tadi bukan sih? Kayak bukan ya? Oh masih di jalan yang tadi. Ternyata checkpoint kita lumayan jauh juga ya. Lumayan jauh coy. Nah, oke di sini. Nice. Terus kita bakal balik. Jangan keburu ke depan ya, soalnya di sono ada serangga emas. Nah, ternyata tempatnya itu agak-agak ngumpet gitu ya kan. Tuh, agak-agak ngumpet coy. Gimana caranya kita ke sono coba? Nah, untungnya kita masih bisa ya guys ya. Oke, apakah ada seseorang di depan? Sepertinya tidak ada. Ada tuh. Itu orang bukan sih? Itu orang bukan sih? Itu orang bukan sih? Iya kayak orang deh. Eh, orang tapi NPC, kocak-kocak. Kita mesti ke depan sana ya. Set. Wow, 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 wow. Wow, kita kemana ini? Kok aku pusing sendiri ya guys ya. Nah, kita mesti ke depan sana deh. Ya gak sih? Set. Oke. Nice sekali. Meskipun agak sedikit-sedikit oleng. Yes. Terus kita akan ke sini. Mantap. Terus dari sini aku bakal kemana? Oh, ke depan sana ya. Wah, ini sih udah agak-agak susah coy. Karena dari tadi udah banyak mekanik gitu ya. Widih, mekanik gak tuh? Set, set, mantap. Set, oke. Kalau kayak gini gampang ya. Kalau aku udah kesarang-sarang gitu ya kan. Soalnya dia diem coy. Gak perlu berayun-ayun teman-teman. Tuh, plung. Ayo, ayo. Serepet gaming. Let's go. Set, yang kedua. Ada tiga kali. Sabar, sabar, sabar. Agak-agak oleng. Yah, gini-gini amat ya hidup jadi laba-laba ya. Set. Waduh, tidak perlu menggunakan sarang laba-laba yang di tengah, tapi kita bisa langsung menyelesaikannya. Bentar, bentar. Jangan bilang di sini ada laba-laba emas nih. Laba-laba emas? Gak ada, guys. Gak ada, guys ya. Laba-laba emas tidak ada. Kalau begitu yang ada laba-laba Sunda. Laba-laba Sunda itu bukannya cucu Charles sih, guys ya? Iya gak sih? Iya, kata kalian tuh apa cucu Charles itu loh, guys. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Udah 200 nih. Dikit lagi 200. Kita salah jalan gak sih, guys? Enggak kan, enggak kan? Enggak dong. Enggak dong, harusnya dong. Nah. Srepet Gaming, let's go. One swing, one perfect. Gede. Yuk, yuk, yuk. Oh, aku bisa climb anywhere, coy. Dimanapun yang 200 meter, congrats. Sampai berapa meter ini? Oh, udah ada orang yang sampai 25 ya. Wah, GG juga, coy. Sampai 25 gitu ya kan? Ya udah deh. Kita coba sampai 25, guys. Semoga aja berhasil ya. Apalagi nih? Toeng. Oke, lompat dulu. Terus kita ke sono. Nah. Wah, sekarang kita udah berada di tempat kristal-kristal ya, guys ya. Terus aku harus ke sono. Dengan menggunakan jaringku, aku ngelihat ada laba-laba. Laba-laba lagi. Yuk, yuk, yuk. Kok gak bisa naik? Hah?
harusnya bisa naik kan? Alah bang. Nah, inilah yang kumaksud ya guys ya. Kekuatan seekor laba-laba itu bisa memanjat dimanapun yang kita inginkan. Terus sekarang kita kemana ini boy? Jalannya itu harus ke atas kah? Oh, ke atas sono guys. Ya gak sih? Tapi nyampe gak ya? Jauhnya itu woy. Wow, gak tahu ini kita harus kemana nih. Oh, itu ke sono. Emang iya kita ke sono? Iya kali ya ke sono ya? Ya, sudah lah ya. Kita bakal ke sono guys. Waduh. Sepertinya kita bergantungan di arah yang salah, saudara-saudara. Oke. Naik terus. Nice, itulah dia. Kalian wajib beli Game Pass sih. Itu bakal memudahkan hidup kalian ya kan. Masa iya kalian laba-laba tapi gak bisa ngeluarin jaring? Itu siapa udah mokat dimakan sama laba-laba? Oke, let's go. Nice. Terus kita bakal naik ya. Wah, sekarang kita ada di mana ini guys? Wah, ini mah tempatnya indah sekali gitu ya. Wede, bisa dimakan juga gak nih? Guys, kita udah 300 meter guys. Sebenarnya sih aku bisa lanjut lagi ya. Cuman videonya ya ternyata udah 20 menit gitu ya kan. Ya bisa sih kalau pengen ku skip-skip sampai kita nyampe di ujung. Gimana menurut kalian? Kalian mau gak sampai ku skip-skip? Tapi kok kayaknya makin lama makin menyeramkan begitu ya. 300 meter, getting close. Dan kalau ku lihat orang ini udah nyampe stick 27 ya ternyata ya. Wow, 27, ini total berapa stick ya? Coba kulihat dulu deh. Ternyata masih ada 20 stick lagi guys. Jadi kira-kira kalau aku main mungkin bisa 1 jam lebih ya. Dan kalau skip-skip kayaknya kurang seru gak sih? Kucoba satu dulu ya. Kucoba satu dulu nih. Set, oke. Ini aku kemana nih? Ngawur kali kau bang. Ya udahlah ya, mau ngawur mau enggak. Wow. Set, oke. Air terjunnya keras coy. Air terjunnya keras. Kukira ini tidak keras. Set, oke. Ayun. Ya elah coy. Set. Oke. Yuk. Nah, pelan-pelan kita giret. Nah, udah nyampe. Berarti ada 20 stage lagi guys. Karena katanya itu ada 900 meter. Kita udah nyampe di 300 meter dan level yang ke-10 ya. Gimana ceritanya nih? Jalannya kemana gitu ya kan? Wah, ini jalannya udah agak-agak membingungkan gitu ya. Terus kemana guys? Ya udahlah ya. Pencet aja kayak gini. Pencet lagi kayak gini. Pencet lagi kayak gitu. Dan tiba-tiba kita diam di sini teman-teman. Itu ada kuburan siapa ya? Itu kuburan siapa woy? Oke, naik dulu. Nice sekali. Coba kita baca RIP Spider-Man. Dimakan kodok cena. RIP Lucas di Spider-Man. Diinjek berulang-ulang. Apa-apaan coba. Nah ini baru yang ke-12 ya. Hati-hati ada kodok. Ya elah, sekarang musuh kita ada kodok guys. Wah ini sih bakal seru banget ya sebetulnya kalau kita lanjutkan ya. Ya udah deh, tapi kayaknya mungkin sekian dulu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen lanjut, kayaknya kalian boleh komentar di bawah mau lanjut lagi atau enggak. Karena perjalanan kita juga masih panjang gitu ya kan. Masih ada 28 lagi tuh. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe dan pencet tombol like-nya. Yang penting kita udah makan banyak orang tadi. Soalnya kalau di sini kayaknya udah gak ada orang ya selain si Popcat nih. Popcat masih level 10 nih. Kita mesti cari level yang seukuran gitu ya kan. Nah, biasanya orang-orang itu banyak di awal, guys. Tapi perjalanan kita masih panjang sih. Kalau kalian pengen lanjut, jangan lupa tembusin 5000 like-nya. Dan yang paling penting, kita udah makan istri kita 2 kali. Udah ya. Bertemu lagi dengan Teguh Boy di video Roblox yang akan datang. Silahkan main. Bye bye.